Polres Metro Bekasi bersama Polsek Bekasi Utara menggelar kegiatan tematik pembagian masker ke lokasi-lokasi aktivitas masyarakat, seperti pasar dan tempat transportasi umum. Kegiatan tersebut memberikan himbauan kepada masyarakat dan pengguna jalan agar selalu membiasakan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu pagi yang dipimpin oleh Kapolsek Bekasi Utara Kompol Khalid Thoyyib yang mengerahkan 23 personil antara lain 15 personil Polri, 5 personil TNI, dan 3 personil Kecamatan Bekasi Utara. Masyarakat yang tidak memakai masker diberikan masker dan himbauan untuk memakai masker, mencegah penyebaran COVID-19. Bapak Polisi buat COVID-19 yang ngasih masker buat masyarakat Bekasi, Kota Bekasi, moga COVID-19 cepat berlalu dari Kota Bekasi. Terima kasih Pak Polisi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Guntur melaporkan.